Iya. Di bawah. Sini ya. Aku mau ngambil jambu di depan sana soalnya. Baiknya. Hah? Elisa mau makan jambu. Papa. Papa. Dari situ teman-teman, dari situ. Hachi. Lo hachi. Nih, ambil sedikit untuk sarapan. Li hachi. Hachi, mau. Mau makan hachi. Oh, banyak sekali sampai di atas-atas tuh. Iya, nak. Tuh, sampai gimbal di atas. Tapi sayang, kita nggak bisa ngambil yang di atas itu. Banyak sekali. Tuh. Kita hanya ngambilnya di bawah aja. Ya? Is it good? Very good. I love you. So eat mine. Yeah. Kita sambil nungguin suamiku pulang, soalnya dia nggak bawa kunci. Dan aku harus nungguin di depan pintu gerbang sini ya. Dan gede banget. Iya. I sorry, I not see. I sorry. Kaki duku diinjak sama Elisa. Ambil lagi. Dimakan sama monyet. Dan ini lagi perintisan, soalnya di sini dingin teman-teman. Dia batuk pilek, aku juga batuk pilek. Terus dia kok apa namanya terlalu banyak ingusnya, jadi sampai nedas. Ngapain sih ya? Dan ini aku kasih krim, krimnya aku bawa situ. Nanti papa nyariin, aduh. Nanti papa nyariin lagi. Kasih sedikit sama papa. Ini buat papa. Kasih papa dua.
저기 언니, 원순민이, 권미영이 걔네들 개똥을 자꾸 얘기할 게 아닌 게 뭐냐면 이거를 다 이거서 선배들도 모르게 나하고 둘이서 그때 이제 애들 돈 찾아가 이제 많이 그런데 이제 지금 개똥이 아니 그래서 이제 지금 얘기를 하는 거야. 그냥 올 때 그럼 누가 이 부분을 어떻게 할 건데 왜냐면 권일이가 죽었기 때문에 그런 얘기를 막 야박하게 할 수가 없더라고. 그래서 권일이도 나한테 응. 권일이도 나한테 9천만 원을 줘야 돼. VIP 돌려준 거. 어, 그 다음에 권순민은 5,800이요. 걔가 알고 있어. 지가 개똥 타고 죽게 했거든. 응. 그 다음에 권명은 1억 4,500이야. 그래서 내가 응. 권명이 오는 날 불러가지고 서인수가 5천만 원 줄게 있잖아. 개인적으로. 그래서 나 그것 때문에 복귀해서 내가 불러가지고 너 여기 1억 4천 5백 줄게 해서 서대표 5천 줄 걸 좀 까라. 내가 어? 아. 내가 이거 어? 군사에다가 어째 liatin Pak Coyku bener-bener subur sekali. Liatin ini ya kan, ini tinggal metik tuh hijau banget. Ini aku pupuk dengan NPK 16 16 16 sama pupuk organik yaitu tai sapi tuh liatin. Ini enak-enaknya nih dikulup. Ini juga ini sawi gajah, sawi gajahku tuh juga subur sekali teman-teman. Jadi ada sebagai Pak Coynya aku tuh sisihkan di sini, soalnya kalau di sini ini panasnya nggak terlalu begitu panas dan panasnya itu hanya 3 jam saja di sebelah sini nih. Jadi aku taruh di sebelah sini, soalnya kalau terlalu kepanasan ini teman-teman bisa itu alum-alum begitu. Dan masih lebat sekali. Dan yang sebelah sini ini baru ya, ini belum pernah aku tunjukin di sini. Ini adalah tomat kuning sama tomat di sini namanya tomat seperti cereja cherry, tomat cherry. Nah, seperti ini. Nanti ini warnanya nggak tahu, pokoknya aku beli warna merah sama warna kuning. Aku nggak tahu mana yang merah mana yang kuning, lihat nanti kalau sudah dia sudah apa namanya sudah tua ya. Dan seperti itu, kecil-kecil tapi sudah banyak sekali pentilnya. Dan aku kasih ini benang-benang begini biar dia nggak daluh begitu. Ini juga sudah banyak sekali di sini. Yang ini adalah ini masih aku tanam kemarin. Ini seledri gede. Seledri yang gede itu. Tapi nanti aku kalau udah gede ini aku pisahkan, aku pindahin lagi. Soalnya nggak ada tempatnya teman-teman, sudah habis tempatnya. Ini apa namanya? Carrotku segini. Tuh banyak tuh di situ juga ada. Udah pada mulai berbuah ya. Oh, ternyata kamu dimakan sama ulat-ulat itu, teman-teman tuh. Yang ini cabenya sampai banyak banget hingga aku kasih ini steak. Aku cagain orang gitu jatuh dia. Terlalu buahnya ini. Apa namanya? Buahnya. Itu sampai gerenggong. Ini kalau nggak dihempaskan nanti kemana-mana ini. Tuh. Ini juga sawi gajah yang udah mekar, melekar ini. Kenapa dia nggak menyatu? Aku nggak tahu, mungkin karena kurang tempat kali ya. Dan di dalam situ masih ada banyak tomat. Diambilin lagi harusnya ini. Tiap hari ada terus yang panen. Ada panen terus. Stokku masih banyak di dalam kulkas. Ini sampai tidur. Tuh masih tidur ini sampean.
Bismillah. Ini tuh sampai bundel. Pai, come primeiro. Tio, vem cá, vem aqui, tio. Vamos lá, um pouquinho agora. Vamos lá,